Curhat sering nangis karena kesepian ditinggal anak-anak, Sule terbukti karma itu ada. Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, buat kalian yang baru menemukan channel ini. Yuk dukung kita dengan cara klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Pelawak Sutisna alias Sule, mengungkapkan penyesalannya saat masih muda dan tinggal bersama kedua orang tuanya. Sule mengaku tak memiliki banyak waktu dengan orang tuanya lantaran sibuk bekerja. Gue ada penyesalan, waktu gue kecil, gue terlalu sibuk dengan dunia gue sendiri, jarang ketemu sama orang tua. Dan terbukti karma itu ada, gue keluar bukan bandel, gue nyari duit, beber Sule. Kini ia mengaku merasakan apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya, Sule menyebut dirinya sudah 2 tahun selalu menghabiskan waktu di rumah sendirian lantaran semua anaknya sibuk dengan urusan masing-masing. Sule menyebut semua anak-anaknya dari pernikahan dengan almarhumah Lina sudah memiliki karir masing-masing, sehingga jarang menghabiskan waktu dengannya. Meski begitu, Sule mengaku semua anaknya tak melewatkan waktu berkumpul di rumahnya ketika ada momen-momen besar. Beruntung Sule masih memiliki karyawan-karyawan yang setia menemaninya saat ia merasa kesepian. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, komen dan share.